Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Giat Mara akan terus memainkan peranannya, menyediakan latihan kemahiran, teknikal dan vokasional kepada belia-belia di luar bandar dan bandar, khususnya di Negeri Perlis. Baik, cerita pagi daripada hari ini kita akan berkongsikan mengenai Giat Mara Negeri Perlis, kewujudannya, peranannya serta cabaran yang dihadapi oleh Giat Mara Negeri Perlis bagi melatih belia-belia, khususnya di bandar dan luar bandar di seluruh Negeri Perlis. Baik, bagi memperincikannya bersama saya iaitu pengarah Giat Mara Negeri Perlis iaitu Cik Harun Razi. Baik, assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam Cik Wan. Baik tuan, Giat Mara Negeri Perlis ini diwujudkan sejak tahun 1980-an. Mungkin tuan boleh kongsikan mengenai Giat Mara Negeri Perlis ini dan kursus-kursus yang ditawarkan sehingga kini. Baik Cik Wan, terima kasih banyak. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih pada pihak RTM kerana telah menjemput saya dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia untuk mempromosikan Giat Mara ini. Giat Mara Negeri Perlis ini sebenarnya ditubuhkan pertama kali di Giat Mara Kangar pada tahun 1987 sebagai Giat Mara Sulung, kemudian diikuti oleh Giat Mara Arau pada tahun 1993 dan Giat Mara yang ketiga yang tertubuh di Negeri Perlis ini pada tahun 1995. Kerana mempunyai tiga buah pusat Giat Mara itu, perlu satu koordinasi antara giat-giat, dan Giat Mara Negeri, pejabat Giat Mara Negeri telah ditubuhkan pada tahun 2008. Bagi kursus Giat Mara Kangar, kami menawarkan kursus masakan dan pramu saji, Italian food yang merupakan kursus lanjutan, kursus terapi kecantikan, kursus jahitan dan fashion, dan kursus yang satu-satunya ada di zon utara iaitu kursus membaiki telefon pintar. Bagi Giat Mara Arau pula, kami menawarkan kursus elektrik untuk tahap PW4, kursus baik pulih dan mengecat kenderaan, kursus teknologi otomotif, kursus teknologi motosikal. Dan di Giat Mara Padang Besar, kita juga turut menawarkan kursus jahitan dan fesyen kerana kursus ini mendapat sambutan di Negeri Perlis. Jadi ada dua pusat yang tawarkan kursus yang serupa. Kita juga ada kursus penyujuk bukuan dan penjaman udara. Dan akhir sekali, kursus kimpalan dan fabrikasi logam. Semua kursus-kursus yang ditawarkan di Giat Mara Negeri Perlis ini mempunyai nilai atau value untuk membangunkan para belia sama ada menjadi pekerja mahir untuk memasuki sektor industri yang akan dibangunkan di Negeri Perlis ini, dan juga untuk memasuki sektor keusahawanan. Jadi saya, harapan saya dan saya menyeru kepada para belia supaya memasuki latihan kemahiran atau arus latihan dalam TVET atau Technical Vocational Education Training yang diwar-warkan oleh kerajaan. Baik, itu secara sebentar lalu mengenai Giat Mara Negeri Perlis. Mungkin bagi mengakhiri cerita pagi daripada ini, mungkin tuan boleh ceritakan sikit mengenai cabaran yang hadapi untuk melatih para belia ini. Cik Wan, terima kasih. Bila bagi peluang bercakap pasal cabaran, cabaran ini ada dua bentuk. Pertama sekali, bukan cabaran melatih sahaja, tetapi cabaran untuk mendapatkan para pelatih sendiri dalam kalangan belia. Cabaran yang dihadapi untuk tahun yang baru ini, tahun 2022-2023, kita menghadapi cabaran yang mana pelajar-pelajar SPM akan menduduki peperiksaan pada bulan Mac, sedangkan pengambilan kami secara normal dia pada bulan Januari dan bulan Julai. Jadi berlaku sikit pertelingkahan, konflik di situ. Dan juga kita menghadapi masalah kebanyakan para belia apabila tamat persekolahan, mereka terus ingin mencari pekerjaan untuk membantu keluarga yang kebanyakannya dalam kelompok B40 dengan bekerja di kilang-kilang. Dan melalui tinjauan kita semasa kita membuat fieldwork di kampung-kampung untuk marketing, kebanyakan berhijrah ke sektor industri yang kebanyakan terdapat di Kulim dan juga di Pulau Pinang. Bagi cabaran melatih para belia, tidak dinafikan daripada kumpulan yang kita ambil ada juga yang menarik diri daripada latihan di
pertengahan latihan dan juga di saat akhir. Cabaran yang dihadapi adalah masalah-masalah seperti masalah kekeluargaan dan kadang-kadang masalah dalam kalangan para pelatih itu sendiri, yang mana mereka tidak selesa dengan disiplin waktu pelajaran selama 7 jam di Giammara, yang mana mereka memilih pekerjaan yang lebih fleksibel seperti menyertai industri gig, iaitu penghantar makanan yang lebih menjanjikan peluang pendapatan yang lebih kepada mereka. Okay, baik, terima kasih Cik Harun. Terima kasih banyak Cik Wan. Iya. Baik, itu saya yang saya dapat kongsikan mengenai usaha yang dilaksanakan oleh Giammara Negeri Perlis bersama pengarah Giammara Negeri Perlis Cik Harun Razi. Baik, itu saya yang dapat saya kongsikan cerita pagi hari ini. Kembali ke studio, selamat pagi Malaysia.